Ketemu lagi dengan gue Roy S. Putra di channel Guitar Lesson. Oke, hari ini gue bakalan bahas masalah not atau notasi pada nada dasar C. Oke, mungkin untuk kalian yang masih kesusahan buat nyari melodi dari nada dasar C, atau mungkin kalian waktu nyari melodi dari sebuah lagu bernada dasar C, nah ini dia solusinya jika kalian masih kesulitan. Jadi sebenarnya nada dasar C itu punya not-not yang diawali juga dengan not-not yang lain, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalian sebelum mencari melodi pada sebuah lagu, kalian harus hafal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, come on. Ini dia teman-teman, jadi kita harus mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nada dasar C. Kita ambil do dari atas. Oke, gue ulang lebih lambat lagi. Oke, gue ambil do dari bawah atau dengan nada tinggi. Oke, gue ulang lebih lambat. Oke guys, jadi itu adalah kunci untuk kalian supaya lebih mudah mencari not atau nada melodi dalam lagu bernada dasar C. Oke, jika kalian sudah hafal do, re, mi, fa, sol, la, si, do dari atas sampai bawah, kalian bisa menggunakannya dengan variasi melodi yang lain. Jadi melodi yang ada di nada dasar C itu pada dasarnya tidak akan keluar dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contoh. Oke, jadi melodi tersebut gak keluar dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalian bisa mengkreasikannya dengan sesuka hati. Oke, jadi melodi-melodi ini gak keluar dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi pesan gue, hafalin do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka kalian bakal jadi gitaris yang lebih hebat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.